Welcome to Blitong. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mei Marzuki dalam acara kesayangan kita audisi selebriti Nusantara 2. Nah, mereka ini para peserta yang ada di belakang saya telah siap untuk melakukan parade pembukaan. Jadi tunjukkan bakatmu. Audisi selebriti Nusantara 2. Yes, yes, yes. Luar biasa. Audisi selebriti Nusantara 2 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung meriah banget. Para peserta memperlihatkan kemampuan di atas panggung. Sementara dewan juri dengan penuh perhatian memberikan penilaian kepada peserta berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Sebelum kita lanjut ke penjurian, yuk kita dengarkan dulu komentar para peserta dan penonton. Saya merasa sangat senang karena adanya audisi tersebut di Bangka Belitung. Mempersiapkan latihan terus-menerus, latihan jalan dan ekspresi untuk lebih baik lagi. Sebelumnya ya, tetapi ini pertama kali yang saya lihat sangat-sangat menarik ya, dan positifnya saya lihat menyerapnya bagi remaja-remaja yang punya potensi atau bakat untuk modeling, acting, kemudian juga untuk nyanyi ya. Bisa mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi lah. Kalau Anda tidak menambah kemampuan Anda pada masing-masing bakat tersebut, Anda kemungkinan tidak akan bisa maju untuk hasil yang terbaik. Jadi pesan moral saya adalah belajar, belajar, belajar dan semangat. Uji bakat yang telah mereka pilih masing-masing kategori untuk menuju video booth esok hari ke-50 besar. Siapakah dia? Kita nantikan bersama. Pemirsa, kita lanjut lagi ya. Di sini para peserta audisi dituntut mengeluarkan semua kemampuan agar bisa lolos ke tahap berikutnya. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan si Fahri dan Nabila, pemeran FTV Anak Negeriku. Kau yang telah menemaniku, mengajariku dari saat ku belajar. Pada hari kedua, audisi tahapan 50 besar dilakukan secara tertutup. Di sini, peserta dinilai lebih teliti karena tahap inilah yang menentukan lolos tidaknya peserta ke babak final di Jakarta. Yuk kita lihat para peserta di penjurian tertutup. Dalam ekspresi, action. Para peserta kelihatannya ada yang tegang, ceria menghadapi para dewan juri. Istimewa. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh